Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berlagi dengan gue. Halo yang berpesidi. Ya guys, sekarang gue lagi ini guys, lagi mau touring dulu guys. Follow touring lagi guys kita guys. Sekarang gue mau ini guys, gue mau jalan dulu. Kita touring guys, touring bentar. Karena emang ini guys, emang kayak biasa setiap minggu gue touring guys. Dan itu pun jarang sih guys, bukan setiap hari sih, hampir sebulan tuh bisa 3 kali touring guys. Tapi ini sih spesial untuk kalian yang lagi nanya, untuk nanyai kapan touring lagi. Ini guys, kita touring lagi sekarang, gue ke Indrai dulu guys. Gue fokus ke Indrai dulu, karena emang masih banyak ya tempat yang belum gue lihat, lalu gue datangi di Indralaya guys. Dan sekarang gue ini guys mau fokus ke depan guys, karena emang ini guys agak sepi sih, tapi ini guys banyak ngebut. Nah kayak ini guys, nah banyak kayak gini yang hobi banget yang lawan arah ini, muter tiba-tiba nih. Hati-hati sih guys. Jadi ya untuk yang hobi touring guys, kita bisa touring bareng guys nanti guys. Nanti gue bakal nih guys, bakal buat apa sih itu, buat grup ini guys, grup touring Palembang guys. Jadi ya untuk yang hobi touring bisa join guys di grup gue nanti guys. Yang mau join bisa langsung DM gue guys di ini, di Mamang Rider 95. Nanti gue add guys, nanti gue taruh kalian di grup biar bisa touring bareng dengan gue guys. Oke ntar guys, atau gue ini. Oke guys, sekarang sudah jam 9 guys. Jam 9 kita gua dari rumah jam 8 guys, 8.30 setengah 9 gua pergi, tadi itu pergi. Sekarang gua ini guys mau fokus ke depan guys, karena emang agak ini guys, agak rame sini guys. Jadi ya kalau pun agak rame sih sepi, tapi ini guys banyak ngebut. Jadi ya kita harus mengimbangi guys untuk ini guys, untuk yang sampai ini guys, gitu guys. Dan sekarang kita fokus tuh guys, karena kayak ini guys banyak kali orang kayak ini guys. Nah kan gak muter kayak ini guys tanpa memberitahu, kan bahaya guys, bahaya. Jadi ya kita harus fokus dulu depan guys. Oke guys, sekarang sudah selesai. Bener sih ini guys, sebenarnya gue mau turun dengan temen gue guys, tapi temen gue nggak bisa, nggak ada jawaban, nggak ada balasan chatnya di WA. Jadi gue pergi sendiri aja guys. Karena emang ini guys, emang sudah biasa sih gue tuh ini guys solo touring. Jadi ya maklum lah, sudah biasa. Jadi ya nggak ada ini sih, nggak ada yang perlu takuti lagi. Karena emang gue alhamdulillah guys sudah biasa kayak ini guys, pergi sendiri jauh dekat guys. Jadi ya adalah itu masalah biasa guys untuk gue guys, untuk touring kayak ini guys. Tapi jujur sih gue pengen sih di Palembang sih guys, pengen fokus di Palembang dulu. Tapi ya karena emang lagi ada kesempatan untuk touring guys, jadi gue touring dulu guys untuk hari ini. Oke guys, kita ambil sini aja guys, kita ambil ke kiri guys. Ini lebih cepat guys dari sana guys, sana agak lama guys muter. Dan juga sini agak ini guys, agak lebih cepat langsung nembus ke depan unsur nih guys. Yang gak tahu ini guys, ini daerah sudah dimasuk daerah unsur nih guys. Jadi santai, jadi tidak terlalu usah ngebuk-ngebuk nih kan. Masa rame guys, jadi guys tidak sepi ya tadi. Orang kita fokus ke depan guys, fokus ke depan dulu. Karena emang ini guys, emang agak ini guys, banyak jalan batu-batuan kayak gini guys. Jadi ya kita pelan-pelan aja dulu guys, karena emang rawan nih guys, rawan licin. Jadi ya kita harus pelan motor. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di ladang apa sih ini, yang banyak pohon-pohon nih guys. Bukan pohon sih, ini banyak ilalang sih sebenarnya, bukan pohon sih. Tapi ya lumayan sih guys, ini guys untuk cuci mata. Daripada di kota terus kan bosen kan, di kota kan banyak lihat mobil kanan kiri kan. Jadi ini guys, itu guys. Jadi kita fokus dulu kesini guys. Jadi pecah kita cuci mata guys sini. Ya jadi tidak terlalu apa, tidak terlalu ini sih, tidak terlalu namanya itu, tidak terlalu bosen sih kalau masa aku tuh, tidak terlalu bosen jadinya itu guys.
Juga yang saran gue ini guys, gue sekarang pakai ini guys, pakai jaket touring guys. Memang sebenarnya pengen touring bareng banyak sih guys, tapi karena ada jawaban jadi gue pergi sendiri. Jadi gue pakai jaket ini guys, jaket gue yang biasa gue pakai untuk touring jauh. Nah, kalau yang depan pusul guys, ke depan guys, agak ini guys, jalan ini agak rawan, banyak batu-batuan, banyak lubang. Ya Allah, kita panik bayar motornya. Juga ini kita ini ya guys, sudah masuk ke perumahan warga, perumahan. Jadi ya kita pelan nih. Apanya kan lagi kan ada warga yang risih kalau kita ngebut. Kita kan bukannya mesin sini kan, takutnya agak nganggu gitu guys. Jadi ya maklum ya guys, jadi ya agak dikurangi kekuatan motornya baik. Terus ada kondangan sedikit sana guys, ada kondangan. Wih mantap bos. Ayo kita fokus guys, terang nah, ini kita guys, ini guys kita sudah di depan Unsri guys, depan Unsri. Kalau Unsri ke kanan, kalau ini ke kiri guys, kita ke kiri aja guys, kita ke kiri. Kita ke OI dulu guys, kita ke OI. Cincu, dalam aku udah agak ini sih, dalam aku agak berat sih, agak, wih, boleh nyampe sih sebenarnya, boleh nyampe karena memang ini guys, menggesekkan ban kan, jadi agak bahaya. Eh, gas sih, pokoknya buatnya. Hanya guys sekarang ini guys, kita fokus ke depan, karena memang agak ini guys, juga agak ramai sini guys, jadi kita agak ini baik, pelan ini baik motor. Rencana sini guys, aku guys nak ke Bedegung sih hari ini, tapi karena emang lagi DWA juga bawa duit pas-pasan, takutnya kayak apa-apa jalan kan, jadi ya kita ini Bella, kita jalan lewat mudah-mudah dulu Bella, yang mudah-mudah yang dekat-dekat dulu Bella, touring itu banjir. Hah, motor CB touring itu jadi becak. Hai kataku, astagfirullah, mahal itu bangke. Tunggu sini mana lah motor CBX ini, CBX itu jadi motor ini, motor becak bentor kambing kalau sini. Anjir, salut kalau Mega Pro ini masalah, Mega Pro CB atau apa gak masalah ini. Anjir, basic touring jadi motor becak bentar kambing kaget aku cok. Wah anjir, nah, kalau motor tidak masalah ini exhaust, tapi wazim kaget aku teriak. Aduh, nah kalau Mega Pro masalah, Mega Pro ini basic touring jadi motor ini kambai. Astaga, kakak kor ini bangke dewe, kita keluar ini di sini nih, orang kayunya asli motor jadi motor touring cok, betul jadi motor bentor. Anjir, bisa motor. Oh, ya Allah dulu weh, kita keluar tahan tuh motor, padahal 30-40 lebih kalau mau cari ninja, tapi ya kecil sih semua, tapi jadi motor touring, jadi motor bentor. Astagfirullah, tangkil yang kayu sini berarti ya, yang kayu sini berarti ya, bukan berarti yang kayu sini berarti. Nah, Mega Pro si Dozer masalah itu motor. Enggak lah, aduh, kita udah mengagi cok. Nah, Dozer kayak itu tidak masalah sih itu, ini DBX itu yang aku beda beli. Aku cuma beli motor ini, tapi anjay dah kambing kayaan buat sini buat tiungnya. Oh ya Allah, traktor ini. Ternyata maka lemes besti. Nah kayak di Perza, Posebe, Lamo yang ini gak masalah, itu aduh ya Allah.
aku yang lemes, Gusti. Rasanya wah, mantap. Ah, kambing. Tonton bukan ninja. Pantoran guys, pantoran terpadu organ ilir. Tonton bukan ninja dibelinya untuk jadi mentor. Wah, anjir. Salut warga sini nih. Kaya-kaya cuy, nyata cuy. Eh, malah aku itu jadi keturing itu. Eh, jadi ke ini malah mentor. Salut. Robot Cup. Oke, guys. Foto CB itu. Itu baru lah gitu. Kenyataan sih masih pelat putih. Aduh. Ya sih emang keren warga sini emang. Oh ini emang warga paling keren sini nih. Ya yang mana ya? Patung yang mahal. Jadi bentor ini. Angkin hebatnya.